kami dijemput jam 12 malam menggunakan mobil van dari hotel menuju ke pemberhentian yang pertama. Lalu jam 1 kami berpindah menggunakan mobil hardtop menuju puncak penanjakan untuk melihat sunrise. Sayangnya, kami datang pada musim hujan, sehingga sunrise-nya ditutupi kabut yang tebal. Selanjutnya, kami melanjutkan perjalanan ke Kawah Bromo. Kami harus lanjut menggunakan kuda, karena lokasi kawah yang cukup jauh, dan mobil tidak boleh berada di sekitar kawah. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya di bawah, kami disambut angin kencang yang berpasir. Dan juga pelangi. Dan ini adalah Bukit Teletubbies, pemberhentian terakhir sebelum kami meninggalkan lokasi Bromo.